Beberapa fakta unik Kai Havertz. Yang pertama adalah gol terbanyak oleh seorang remaja dalam satu musim di Bundesliga. Dengan torehan 17 golnya selama musim 2018, Kai Havertz memecahkan rekor gol terbanyak oleh seorang remaja dalam satu musim Bundesliga. Yang kedua adalah asisnya membuahkan gol ke-50.000 Bundesliga. Havertz mengokohkan namanya dalam sejarah Bundesliga setelah melakukan debutnya untuk tim senior dengan memberikan assist kepada rekan setimnya yaitu Karim Bellarabi dalam pertandingan mereka melawan Augsburg yang menjadi gol ke-50.000 yang dicetak dalam sejarah liga. Yang selanjutnya adalah pendidikan di atas segalanya. Salah satu pertandingan terpenting yang dilewatkan penyerang Jerman itu adalah pertandingan tandang babak 16 besar Liga Champions. Saat itu Bayer Leverkusen melawan Atletico Madrid. Lalu ia juga harus absen dari pertandingan melawan Schalke karena dia akan menghadapi ujian akhir. Dan yang terakhir adalah pemain termuda Bundesliga dengan 100 penampilan. Sementara banyak rekor Havertz yang dipecahkan di Akademi Jerman dan Bayer Leverkusen, satu yang tetap menjadi miliknya adalah sebagai pemain Bundesliga termuda yang mencapai 100 penampilan.